Lebih dari 10 jam petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi satu dari dua korban yang terjepit di dalam mobil akibat runtuhnya dinding terowongan di Jalan Parimeter Selatan, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten akibat longsor saat hujan turun. Proses evakuasi masih terus dilanjutkan pihak tim SAR untuk mencari korban lainnya. Meskipun pada saat evakuasi sempat terkendala karena beratnya material beton penyangga tanah yang longsor. Korban pertama yang berhasil dievakuasi petugas yakni Dianti Diah Ayu Cahyani Putri, salah satu dari dua korban yang terjebak dalam mobil. Sementara satu korban lainnya, Mukmainah, masih dalam evakuasi petugas gabungan. Saat evakuasi berhasil, korban terlihat lemas dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan tindakan medis. Yang lainnya medis, jangan sampai pergi ya. Jadi bandnya nampak ya? Iya. Sudah siap. Dua kan ya? Iya.